Kita istirahat dulu, udah malam ya. Semoga kita istirahat aja lah. Wih, siapa ini? Kerry. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Major Video Wibibibo. Dan kali ini adalah Minecraft Come Alive episode ke 7. Nih aku lagi bikin rumah nih. Wow, banyak laba-laba. Wih, ngapain tuh laba-labanya tuh? Wow, gawat. Nih aku itu si Michiko, itu rumahnya si Michiko yang diserang laba-laba itu, bahaya. Kita banyak sekali. Gawat. Tuh. Aku taruh Michiko di sana. Kita harus basmi nih. Bahaya ini, dia mau nyerang Michiko. Kena kau. Bahaya ini. Banyak sekali laba-laba. Dia mau menyerang Michiko nih. Jadi Michiko ini aku taruh di rumah sini ya. Nah, ini dia. Dia lagi tidur nih. Michiko the Warrior. Jadi aku taruh dia di sini. Jadi aku kasih stay here gitu. Kasih perintah stay here biar dia nggak keluar kemana-mana nih. Aku amanin di sini aja si Michiko. Soalnya kalau aku kasih move freely, jadi dia nanti ini keluar terus nanti ke desa-desa ini digodain sama cowok-cowok desa ini. Soalnya aku tahu cowok-cowok desa di sini ini udah beringas itu. Takutnya nanti kalau move freely nanti dia cepet banget nikah gitu loh sama cowok-cowok di desa ini. Soalnya cowok-cowok di desa ini kalau lihat cewek cakep sedikit langsung pingin dinikahin sama dia. Jadinya aku kasih perintah stay here buat Michiko di sini biar aman dari gangguan cowok-cowok. Wih, iron golem ini kok udah ada yang bikin ya? Siapa yang bikinnya? Ini ada iron golem loh ini. Padahal aku rencananya mau bikin iron golem juga ya buat jagain desa ini, tapi ini udah ada loh. Ini siapa yang bikin ya? Ini siapa ini? Oh, anaknya Ivan ini. Anaknya Ivan. Ini ada iron golem loh ini. Tapi aku mau bikin iron golem itu 3 ya. Kalau satu aja nggak cukup ini buat jagain desa, harus 3. Ini siapa ya yang bikin ya? Padahal ada creeper. Ada 2 creepernya. Bahaya. Jauh. Nggak punya panah lagi. Ada creeper, bahaya. Di rumahku bisa hancur nih. Wih, banyak banget. Aduh. Apa coba? Kita istirahat dulu, udah malam ya. Kita mau istirahat. Wih, banyak sekali ada suara laba-laba sini. Semoga kita istirahat aja lah. Wih, siapa ini? Kok ada di sini? Ini Kerry. Kerry. Kerry bro, infected. Udah terinfeksi sama kena zombie nih Kerry. Aduh. Kacau nih. Gimana terus nih? Kerry udah berubah jadi zombie nih. Kacau. Udah terinfeksi zombie nih, gimana ini? Kayaknya nih rumahnya di sini nih nggak aman. Kayaknya harus pindah rumah aku nih. Soalnya nggak aman sekali nih. Kayaknya rumah ini banyak monsternya ya dekat sini nih. Waduh.
Kacau nih, gimana terus nih? Oh, Carry bit you. Digigit sama Carry aku. Waduh, gimana ini? Carry udah jadi zombie ini. Tapi masih ada ini. Aduh, kasihan Carry loh. Ini kena zombie nih, digigit zombie dia. Tapi masih ada harapan buat kembaliin si Carry. Tapi caranya kita harus bikin ini, bikin, oh ya, laboratorium. Aku juga belum bikin laboratorium ya. Kita harus bikin alat meramu ini. Nah, caranya batu kasar sama tangkai blaze. Nah, tangkai blaze ini aku nggak ada ya. Adanya ini tangkai iblis ini di neraka. Jadinya kita harus ke neraka dulu buat nggak nyari tangkai iblis ini. Aduh, kasihan Carry. Baik. Oke. Kalau gitu, oke, kalau gitu sekarang misi kita ini adalah untuk mencari tangkai iblis di neraka itu. Jadi kita masuk ke portal neraka buat ambil tangkai iblis itu. Buat kita nyembuhin si Carry ya. Jadi kita harus nyembuhin si Carry. Oke. Aku akan minta bantuan si Michiko untuk ke portal ke neraka itu. Oh. Nah, ini kita minta tolong sama Michiko untuk membantu si Carry. Follow me. Oh, inventory-nya. Udah, inventory-nya udah. Kita kasih makanan dia. Wow, oke, okay, Michiko the Warrior. Oke, okay, kita minta bantuan si Michiko ya. Ini dia pakai. Yuk, kita akan berpetualang bersama Michiko. Kita akan masuk ke portal neraka. Ayo bantu aku buat mencari tangkai blaze. Kita harus menyelamatkan Carry. Kita karena si Carry udah terinfeksi virus zombie. Aku dibantu dengan Michiko ini. Ini banyak warga baru ya di sini ya. Cepat sekali besarnya ini. Ini anaknya Ivan lagi nih. Kapan Ivan bikin anak ini? Oke, sekarang kita ke portal neraka. Peralatannya ini aja dah. Oke, sekarang kita, wah, ada Enderman lagi. Wow, bahaya. Ada Enderman. Masuk aja, kita langsung masuk aja. Ih, dia nyerang Enderman. Ayo masuk aja langsung. Oh, nggak bisa loh. Ayo, Michiko. Oke, kita sudah masuk nih. Aku dan Michiko udah masuk. Car. Waduh, 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 waduh. Bahaya. Waduh. Waduh.
Kacau. Kita diserang. Ayo Michiko sini. Wih, di nyerang semua ini. Seharusnya nggak diserang nih, jangan diserang. Gimana sih? Cepet lagi nih. Ya, kita mencari lagi. Kita ambil glowstone-nya nih ya, buat penerangan di desa. Kita akan ambil ini, lumayan buat penerangan di desa. Oh, itu dia blaze-nya. Iya, kita bisa dapat ada blaze-nya di sini. Aduh, nggak bawa panah ya, oke. Biar dia kesini aja dulu. Ya, kesini kamu. Gimana caranya ya? Ayo kita hajar dia sekarang. Oh, ini dia. Di sini sarangnya ternyata. Sarangnya blast. Dia spawn lagi. Gua ada dua sarangnya. Blast ini dia pakai bola api ya. Dia harusnya pakai panah ini cepat. Nah, ini asli. Untung bisa ditameng nih. Nah, ditameng ya. Wow, dapet. Nah, kalian kalahin ini aja. Kalian kalahin tiga. Oh, no. No. Dapat lagi. Oke, sekarang kita balik aja ya langsung. Kita udah dapat. Oke, kita balik aja langsung. Si ini Michiko aku suruh jaga di ininya ya dia ya. Aku suruh stay di portalnya itu, suruh jagain portal aja dia. Soalnya dia ini berbahaya di sini, terlalu berbahaya tempatnya. Ya, sekarang kita akan cari, kita pulang. Kita harus selamatkan si Kerry, kita harus sembuhkan si Kerry. Ya, ini dia portalnya. Wow, hey, hey Michiko, woi, dia lagi mandi Michikonya, mandi pakai armor nih. Dia jagain portal di sini soalnya ada pigmen dua, apa namanya, yang ada dua monster yang nembus portal. Jadi dia kesini, jadi aku taruh Michiko di sini. Soalnya juga berbahaya ya di neraka sana. Ayo kita sekarang sekarang ini, oh iya, ke ruang persediaan dulu ya. Kita berjalan menuju ke ruang persediaan. Jadi apa aja yang dibutuhin? Cuma batu kasar kan. Oh, di sini banyak sekali monster loh.
sini banyak banget monster. Banyak banget monster sini. Si Carrie enggak apa-apa ya? Oh, dia masih di sana. Ayo kita sembuhkan si Carrie secepatnya. Kasihan dia terinfeksi zombie. Siapa mana-mana? Yang mana-mana siapa? Jangan-jangan si Carrie yang mana nih? Ya, oke. Sekarang kita akan meramu. Ini aku udah bikin ya. Ininya. Tinggal kita tambahin botol ini ya. Ada berapa? Kita butuh berapa ya ini ya? Ini ya. Kita coba aja tes dulu ya. Kita taruh di sini. Di sini. Splash poison of weakness. Oh, jadinya gini nih. Tahap pertama ini. Terus fermentasi laba-laba. Sekarang kita akan menambah mata laba-labanya. Ini kan udah jadi gini. Kita tambahin ini satu aja ya. Hah, mana coba? Oh, ini toh. Oke teman-teman, ternyata tadi salah ya. Kita harus pakainya fermentasi mata laba-laba. Ini yang aku pakai spider eye malahan. Jadi kita harus, yang dibutuhkan itu kita butuh gula, kita butuh sugar, butuh leg sugar. Oh aja ya kan. Oh oh oh, oh aja ya kan. Terus nih kita campur sama jamur. Jamur mana jamur? Nah ini baru jadi. Ini baru betul. Ini yang tadi makanya salah tadi. Oke, apa yang kita butuhkan sekarang? Botol air. Kita buat ini. Water bottle, udah bener. Ya, sekarang kita bikin lagi. Bentar, bener nggak ya ini? Nanti jangan sampai salah ini. Jadi kita masukkan ini water bottle. Iya bener. Ini dan ini. Dan jadilah potion of weakness. Yes. Kita punya 3 potion of weakness. Ini ya, bubuk gunpowder. Kita campurin gunpowder. Gunpowder sama potion of weakness-nya. Dan langsung kita akan sembuhkan si Carrie. Butuh perjuangan ya. Tadi kita mencari blast ke neraka. Dan apa ini? Oh iya, udah jadi. Oke oke. Kita sudah jadi. Kita udah punya 3 ini. Dan kita akan membuat apel. Sekarang apel emas. Apel emas gampang bikinnya. Ayo kita bikin. Ya, ternyata aku punya apel emas itu banyak ya. Waktu kemarin aku bikin itu, waktu mau ngelawan Grim Reaper itu, Grim Reapernya udah hilang itu. Ternyata aku punya banyak. Wih, Carrie ngapain ini? Wih, dia sembunyi apa gimana ini? Kok lari kesini dia? Ada monster bisa masuk di dalam gini loh.
Oh, bisa masuk ke dalam rumah monster dari mana tuh? Ini pasti Carrie nggak nutup pintunya ini. Si Carrie, oh si Carrie masih tidur, untung masih ada. Dan sekarang gimana ya caranya ya? Kita apa biar bangun dulu ya? Ini udah mau pagi ya. Kita tidur dulu aja. Kita akan menyembuhkan si Carrie. Ada monster di dekat sini. Banyak sekali monster. Apa harus pindah rumah ini kayaknya aku nih. Banyak sekali dekat hutan sih masalahnya. Wah, ini udah pagi nih. Dia mana-mana si Carrie. Nah, ini dia. Gimana ya? Kita blok dulu dia. Wah, digigit lagi sama si Carrie. Maaf ya, Carrie. Aku akan menyembuhkanmu. Oke, kita akan sembuhkan si Carrie dulu. Kita akan lempar. Tenang aja Carrie, kamu akan sembuh Carrie. Nah, gini. Terus apel emas, kita kasih apel emas. Give. Jadi beneran udah sembuh si Carrie. Tapi masih dalam proses penyembuhan nih, masih ada gambar-gambar gini ya. Wow, Carrie sudah sembuh. Hai Carrie. Carrie, ini Michiko. Dia yang membantuku untuk mencari batang blast ke portal neraka ke Netherland. Kita pergi ke neraka untuk mencari blast untuk membuat ramuan potion of weakness untuk menyembuhkanmu dari infeksi zombie. Jadi dialah yang membantuku. Namanya Michiko. Semoga kalian bisa berteman ya. Ya? Ya enggak? Dan akhirnya pun si Carrie berhasil aku sembuhin ya. Aku dan Michiko berdua aku dibantu Michiko buat ke neraka itu, ke Netherland, buat ngambil batang blast itu buat bikin ramuan potion of weakness dan menyembuhkan si Carrie dari infeksi zombie, penyakit infeksi zombie, dan kini dia bisa jadi normal kembali. Oke, sekian aja buat video kali ini. Semoga kalian suka dengan videoku yang satu ini. Dan mungkin di video selanjutnya itu mungkin aku mau pindah rumah nih, kayaknya banyak sekali zombinya. Kalau enggak aku bikin penjagaan, aku bikin iron golem di sekitar rumahku. Soalnya banyak sekali ternyata monster-monster di sekitar rumahku ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah komen di videoku. Di video yang kemarin itu, di episode 6 itu ada yang komen itu sekitar 2000-an komentar masuk itu. Jadinya aku nggak sempet balas karena banyak sekali yang komen ya. Jadi sampai jumpa di Minecraft Come Alive episode selanjutnya.